gak enak. Ya kalau jujur perasaan gak enak sama si Erga ya iyalah. Gak enak bener. Kasihan dia. Cuman ini adalah hal yang harus dilakukan agar untuk mencegah gue sama dia jatuh ke dalam lubang yang sama. Karena tidak mau, itu yang penting kan. Jadi gue kasihan, sejujur kasihan. Karena pasti dia jadi omongan orang kantor tiap hari. Emang enak. Dennis Karista mengungkap jika dirinya saat ini memiliki perasaan yang tidak enak kepada RD karena sudah membongkar aib-aib masa lalunya. Namun, pengusaha bunga itu menuturkan alasan dirinya melakukan hal ini agar tidak jatuh ke lubang yang sama. Hal itu diungkapkan melalui akun Instagram pribadinya. Melalui fitur tanya-jawab, ia pun menjawab beberapa pertanyaan dari netizen. Salah seorang netizen pun menuliskan pertanyaan, "Enakan gak sama si RD?" tanya si netizen. "Enakan maksudnya perasaan gak enak?" "Ya jujur perasaan gak enak sama si RD ya iyalah gak enak bener. Kasihan dia, cuman ini adalah hal yang harus dilakukan agar untuk mencegah gue sama dia jatuh ke lubang yang sama," kata Dennis Karista. "Karena kan dari dulu semua jalan udah kita coba. Gak bisa ujung-ujungnya balik lagi buang-buang waktu gue aja. 4 tahunku sia-sia," lanjutnya. Terlebih lagi Dennis merasa selama 4 tahun menjalin hubungan dengan RD, tentu kini dia ada rasa dendam dan kecewa. Namun itu semua masih kalah dengan rasa sayangnya kepada RD. Wanita 31 tahun itu juga merasa kasihan dengan RD karena saat ini RD pasti mendapat cibiran dari orang kantornya. "Benci, dendam, semua gue kalau timbang-timbang masih kalah sama sayangnya. Gue sih jujur kasihan karena dia jadi omongan orang-orang kantor tiap hari. Emang enak," ujarnya. Terkait saat ini RD semakin mesra dengan keluarganya, Dennis pun mengatakan jika itu semua merupakan hasil positif yang ia lakukan. Walaupun Dennis kerap dihujat netizen dengan membongkar aib RD, namun dirinya tidak peduli. Yang terpenting menurutnya, kini RD bahagia bersama istri dan anaknya. Hal itulah yang membuat perasaan Dennis menjadi berkurang. Meskipun RD saat ini menjadi omongan orang di kantornya, menurut Dennis, semua harus ada konsekuensinya.